Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama saya pada hari ini adalah Ahli Parlimen Pakatan Rakyat yang mewakili parti masing-masing, YB Reza, YB Tangkut Wan, YB Khalid dan juga YB Dr. Hatta dan juga YB Pasir Putih Ustaz Mak Husin, dan juga bersama kita lah Susah Agung PAS Dato' Haji Mustafa Ali. Ada beberapa isu yang kita nak sampaikan pada tengah hari ini. Yang pertama sekali, ingin saya mengingatkan bahawa pada 8 hari bulan Ogos yang lalu, bertempat di bangunan Parlimen, kami Ahli Parlimen Pakatan Rakyat telah menghantar satu surat rasmi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memanggil satu sidang khas Parlimen yang berkaitan dengan isu penduduk tetap menjadi pengundi dan warga negara segera. Dan surat itu telah diserahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Nazri Tan Sri Aziz, dan dalam respons selepas itu beliau mengatakan kesediaan untuk menyampaikan surat itu kepada kepada PM. Dan kita menunggu respons daripada pihak Putrajaya, dan kita beri tempoh selama 7 hari, dan tempoh itu tamat semalam pada 15 hari bulan Ogos lewat petang. PM telah membuat satu respons untuk menubuhkan satu apa yang dikatakan Parliamentary Select Committee, satu jawatan kuasa khas Parlimen. Tetapi beliau menyatakan dalam ucapan semalam, Select Committee itu hanya fokus kepada electoral reform, kepada pembaruan pilihan raya sahaja. Jadi untuk tengah hari ini, saya sekali lagi mempertegaskan bagi pihak ahli parlimen bahawa PM jangan lari daripada tajuk asal, jangan lari daripada pokok perkara yang asas, iaitu tentang berlakunya suatu yang kita anggap pengkhianatan, penyelewengan dalam urus takbir, khususnya yang melibatkan tentang pendaftaran untuk memohon PR. Kemudian kita boleh buktikan daripada website jabatan pendaftaran sendiri dalam tempoh beberapa jam daripada merah bertukar kepada biru. Yang paling malang sekali, semasa merah itu lagi nama telah ada dalam daftar pemilih. Isu ini kita tidak boleh mungkin berkompromi, dan sebab itu kita telah berpandangan dan memberikan pendapat kita, PM mesti panggil suatu sidang khas parlimen. Itu adalah merupakan tempat bagi kami, premis yang terbaik, yang terhormat untuk kita bincang isu ini. Bukannya dengan mengambil suatu tindakan, menubuhkan satu select committee seperti mana yang ditubuh, yang diumumkan semalam. Itu nanti kami akan berikan ulasan. Tapi pokok perkara yang besarnya adalah berlakunya penyelewengan yang dilakukan dalam urus takbir, pengurusan bagaimana permohonan warga negara asing untuk menjadi warga negara Malaysia. Dalam tempoh beberapa jam, boleh kita buktikan bertukar status dan nama mereka itu ada dalam daftar pemilih. Ini tidak mungkin boleh kami izinkan sekali-kali, dan atas nama Ahli Parlimen Pakatan Rakyat, kita sekali lagi pada hari ini mendesak supaya PM setelah gagal untuk memanggil satu sidang khas parlimen, mesti mengadakan apa yang dikatakan public hearing. Kerajaan boleh tubuh satu jawatan kuasa untuk menganggotai public hearing ini untuk mengadakan suatu sesi bertemu rakyat, atau boleh dikatakan sesi pendengaran awam di seluruh negara, untuk rakyat tampil memberikan bukti-bukti terdapatnya banyak penyelewengan, banyak
penipuan dan pemalsuan dalam isu memberikan status kerakyatan ini, dan apa yang dikatakan oleh Parlimen pada minggu lepas, kita beranggapan inilah merupakan suatu yang sangat mengancam keselamatan negara. Kalau ini dibiarkan, adakah kita rela dalam jangka pendek dan jangka panjang orang luar yang tidak faham budaya Malaysia, orang-orang asing yang tidak faham tentang negara ini, yang jiwa mereka tentu sekali tidak sama dengan jiwa kita semua, boleh menentukan arah tuju politik negara? Dan ini bagi saya dan kami semua yang mewakili ahli Parlimen Pakatan Rakyat, sangat besar kesannya terhadap masa depan negara dan sangat besar kesannya terhadap keselamatan negara kita. Ini Dato' Sri Najib Putrajaya tidak bertindak segera. Itu isu saja. Kenapa dibiarkan isu ini berlaku dan dengan hanya berdalih semalam yang hanya untuk menubuhkan hanya satu select committee untuk reformasi pilihan raya, itu tidak memadai untuk mengatasi apa yang kita bangkitkan, isu yang sangat besar ini. Oleh itu kita pada hari ini mendesak supaya suatu sesi pendengaran awam dibuat oleh kerajaan supaya kita semua, rakyat semua yang punya bukti, boleh tampil untuk mengemukakan bukti-bukti kita yang kukuh, yang kita bertanggungjawab bahawa terdapatnya banyak penyelewengan dan pengkhianatan terhadap isu memberikan status kewarganegaraan dalam negara kita. Kemudian kalau itu tidak mungkin juga dipenuhi, maka kita akan tidak teragak-agak untuk berjumpa dengan menghadap Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan satu RCI, Royal Commission of Inquiry, akan minta ditubuhkan oleh Seri Paduka Baginda untuk kita mengatasi isu yang sangat besar dan besar kesannya terhadap keselamatan dalam negara kita. Itu yang pertama yang kita tidak berganjak. Kita minta Dato' Sri Najib tidak lari, tidak berganjak untuk menjawab isu asal kita, isu pokok kita tentang bagaimana berlakunya penyelewengan dalam memberikan status kerakyatan dalam negara kita. Yang kedua, mungkin semalam dalam keadaan terdesak, beliau kena jawab. Mau tak mau kena jawab semalam sebelum habis tempoh, sebelum terbenamnya matahari petang semalam. Jadi dia jawab dengan satu select committee untuk ditubuhkan. Dan hari ini saya telah baca daripada laman web rasmi bernama, esok akan diadakan suatu jatuh mesyuarat untuk menubuhkan select committee ini. Jadi apa makna ini semua? Kami telah, saya telah mendapat maklumat sebentar tadi, YB Nurul Izzah telah berbincang dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya dah bincang dengan Yang Berhormat dengan Yang Berhormat Datuk Mustafa Ali Sisa Agong, dan Datuk Tan Kok Wai pun tadi dah consult dengan YB Kit. Kita tidak dihubungi. We were not informed. Kita tak ada sebarang consultation at all. Tak ada perundingan langsung. Jadi apa jenis dan apa bentuk select committee itu pun kita tak dapat lagi gambarannya. Jadi pada peringkat ini kita harus melihat dahulu tentang apa yang dikatakan terms of reference pada select committee ini. Jadi siapa yang akan mengetuai select committee ini? Tak ada gunanya select committee ini sekiranya masih lagi dalam budaya Parlimen Malaysia pihak kerajaan akan mengetuainya dan kita akan jadi minoriti. Jadi itu nanti mungkin akan di elaborate oleh YB Nurul Izzah tentang select committee itu. Tapi kita nak beritahu bahawa kalau benarlah laporan daripada berita bernama itu, sumber bernama itu, esok syurah itu akan diadakan, kita sangat kesal. Kita sangat kesal keadaan itu berlaku. Kenapa PM begitu tergesa-gesa? Kenapa begitu gopoh-gapah untuk menumbuh
menubuhkan Netanyahu Palestin, sedangkan semua parti-parti politik tidak dirundingkan. Ini isunya. Jadi untuk tahap itu, kalau ada tambahan daripada YB Nuriza ataupun Tengkok Y, silakan. Cuma satu perkara.